Jalanti bentar lagi datang kok. Bentar lagi ya. Amira. Mas Anto. Ayamku mana, Mbak? Tunggu bentar, lagi diambil sama suami aku di rumah. Udah siang loh ini. Iya, nggak lama kok, Mas. Rumah saya kan dekat sama pasar. Tunggu bentar, saya cek ya. Udah, jangan lama ya. Iya. Dah, Mas. Sana samperin si Anto. Kasih aja diskon itu. Biar murah. Iya. Mas Anto kan kalau beli ayam selalu banyak. Karena warung ayam gepreknya selalu laris. Ya udah kalau gitu aku langsung sama. Udah, senang cepetan. Mas. Ya. Belum dapat ayam ya, Mas? Belum, Mas. Malah udah siang lagi. Ya udah kalau gitu ambil ayam di saya aja, Mas. Nanti saya kasih harga spesial deh buat Mas. Oke. Iya, benar. Kita harus jualan. Gak apa-apa, kaki aku gak apa-apa. Cuma kena pisau, udah gak apa-apa. Mas, jadi gitu kita ke puskesmas. Gak usah, aku ke puskesmas sendiri ya. Ini yang penting dagangan, ini ayamnya buruan, mumpung pelanggan kaki, masih banyak. Kaki, kamu gimana? Gak apa-apa, udah biasa aja. Yang penting cuan. Ayo udah sana, yang penting dagang, yang penting cuan. Seger gak nih ayamnya? Dijamin, Mas, masih seger betul banget. Ini tuh baru dipotong tadi pagi, Mas. Gimana nih, kasih harga, Bro? 50% lah, dari harga normal. Tuh, gimana? Mas, 50%, Mas. Diskon aja. Ngapain? Ini mau ngambil langganan saya. Iya, Mbak Maya mau ngambil langganan saya. Kamu nuduh aku buat ambil pelangganmu. Itu terus? Eh, Mira. Kamu jangan nuduh sembarangan. Lagian ini kan di pasar. Yang jualan ayam di pasar ini bukan kamu doang, Mir. Orang lain tuh bebas mau beli di mana aja, Mir. Ya, emang ini pasar. Tapi nggak sopan, Mas. Ada etika jualan namanya. Ini tuh langganan saya. Di depan saya lagi nunggu ayam saya. Ngapain diajak ngomong kayak gini? Mbak. Mas. Udah, jangan ribut di sini, Mbak. Mbak, tenang aja. Aku nggak bakal ambil ayam di sini kok. Ayamnya sudah datang. Bentar lagi, udah ada beberapa. Iya. Kalau sirik, bilang. Sombong banget kamu. Aku sumpahin, dagangan kamu bangkrut. Udah, Mas. Sabar. Sabar, biarin aja. Dia memang lagi jaya-jayanya. Jadi sombong kayak gitu. Udah, sabar. Ya, sabar, Mas, sabar. Aduh. Tinggal sebentar ya, Pak. Saya panggil dokter yang... Iya, segera, Suster. Ada aja sih. Kaki gua! Dokter! Imran! Siapa lo? Imran. Apa yang kamu cari sebenarnya? Kenapa kamu jualan dengan cara yang curang? Lo ngomong apa sih? Yang jualan curang siapa? Sakit ya? Sakit. Ini luka di kaki kamu ini peringatan kecil buat kamu. Supaya kamu tidak lagi berjualan dengan cara yang licik. Bener nih rumah sakit. Mau cabut aja. Aduh kaki gua kram. Dokter. Jangan dokter, bergerak dulu. Kaki saya enggak bisa gerak, Dokter. Iya. Bapak jangan bergerak dulu ya. Iya. Saya akan periksa kaki Bapak ya. Oke, Dokter. Saya akan periksa. Jangan dipegang dong, Dokter. Gimana sih lukanya di sini? Biasanya ayam goreng buatan nenek enak banget. Ya ampun, cucu nenek pinter makannya udah hampir habis. Lapar, Nek. Oh. Sulis berangkat sekolah dulu ya, Nek? Iya. Hati-hati di jalan dan ingat langsung pulang, gak boleh main-main ya. Iya, Nek. Dah.
Kok ada pahit-pahitnya ya? Tadi masaknya seperti biasa. Bumbunya juga. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.